masih menunggu ya kehadiran beliau. Karena hari ini tidak hadir, besok kita panggil. Sudah dilayangkan suratnya, panggilan kedua. Tentu kita akan menunggu dari keterangan besok hari supaya perbaikan perhajian kita ke depan dilakukan. Langkah apa yang harus diambil? Yang kedua, tentu kalau ada kaitannya persoalan hukum di dalam proses perhajian kita paling tidak 2023-2024, ya biar aparat hukum bisa menindaklanjuti. Nah, kami kira itu ya.